ayat ini, barang siapa yang saum, berarti dia adalah orang yang beriman. Karena di dalam ayat ini yang diseru itu adalah hanya orang yang kita melaksanakan saum, berarti kita merasa diri kita beriman. Kalau orang yang tidak merasa dirinya punya iman, kita sebagai orang beriman dipanggil oleh Allah untuk berpuasa, ya. Dan puasa ini, hari orang berpuasa, umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu kita juga berpuasa menjalankan perintah Allah. Selain perintah Allah, puasa itu adalah kebutuhan kita. Karena di sana ada kata kutiba. Kalau apa? Kata kutiba itu wajib, tapi itu juga kebutuhan kita. Manusia itu butuh berpuasa di hari. Ya mending kesalur ya. Makan aja tilu poe. Harap dengan Tuhan kuat ayam puasa. Orai kaya megar kulitnya jadi orang dia orangnya ada puasa. Tapi orang mah sampai suka ngomong namanya megar ya, namanya kulit kurang jadi saya di sana megar nah orang mah jantan jauhnya anu karena ada sanggup dikelasikan ke PSM bisa akhirnya imam di PSM pada meninggal jam 5 karena dia tidak merasa diri katolek kalau udah siun kalau siun kan punya api maka dia punya api karena siun tapi Allah maha melihat Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.